Alright, hello ninja nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan remake untuk Dragon Ball game reveal, yaitu Dragon Ball Tenkaichi versi baru, yang mana video sebelumnya ternyata broken ya. Terima kasih untuk komentarnya ya, karena saya tidak tahu. Emang akhir-akhir ini emang agak error-error kok. Jadi kita akan remake ini video. Jadi kita di sini membuka page untuk Dragon Ball Battle Hour, yang mana beberapa jam yang lalu tuh sudah berakhir. Ini adalah event terbesar untuk Dragon Ball games, dan feature untuk tahun ini adalah Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Super Card Game, dan juga Dragon Ball Legends. Tidak ada Dokkan di sini. Dan menarik sekali ya, karena kita dapat something yang luar biasa untuk 3, bahkan ada 4 kanal. Ya, 4 game announcement termasuk ini, yaitu Tenkaichi baru. BTW, jika kalian wondering mengapa tidak ada Dokkan dan juga mungkin Dragon Ball Heroes, karena tidak di Jepang ya, di Amerika ya cuma 3 ini yang on. Bahkan di Jepang sana Dragon Ball Super Card Game itu tidak ada. Tidak ada, bos. Nanti kita akan bahas khusus di videonya karena broken juga. Jadi di sini kita bahas untuk Tenkaichi ya. Ya. Ini kita akan tonton bersama, semoga suaranya ada, tidak nge-lag. Dan di sini kita akan tonton ya, di channel saya sendiri sudah cari upload di sini. Kita akan play. Oke, ini dia New Budokai Tenkaichi Begins. Untuk versi Jepangnya New Sparking Begins, karena game ini disebut dengan Dragon Ball Sparking ya. Untuk yang ketiga adalah Meteor ya, Sparking Meteor. Dan saya sendiri termasuk pemain atau orang yang main game ini di PS ya. Walaupun yang saya mainkan itu cuma Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3 ya, yang lagunya ding 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 sabapa na 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 irogaru. Lagunya keren ya, mungkin jadi BGM untuk video ini. Luar biasa BTW ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini ada preview untuk Budokai yang lawas ya. Ini hingga Super Saiyan 4 tidak ada Dragon Ball Super dan lain sebagainya. Dan ini dia untuk versi JP di sini Dragon Ball Z Sparking itu. Ini dia untuk tampilannya ya. Jadi animasinya kalian bisa lihat sangat-sangat luar biasa smooth ya. Bahkan jika kalian lihat game-game anime yang baru yang mirip seperti ini itu hanya satu ya, yaitu Dragon Ball Kimetsu no Yaiba ya, game ya, yang mana saya lupa judulnya ya. Ya, plus main Kimetsu no Yaiba yang bisa memberikan vibe seperti ini. Yes, keren sekali ya. Very good. Dan di sini kita akan bahas untuk page-nya Dragon Ball Tenkaichi. Mengapa Dragon Ball Tenkaichi itu sangat-sangat luar biasa untuk banyak orang ya. Jika kalian lihat di
komunitas Dragon Ball sendiri atau fans-fans Dragon Ball sendiri, reaction dan luar biasa BTW ya. Apa namanya reaksinya. Dan di sini kalian bisa lihat Budokai Tenkaichi 3 itu disebut Sparking Meteor di sini. Dan menarik banget. Ya, game ini Spike untuk developernya, tapi untuk Spike sendiri kita tahu bahwa sekarang tidak terlalu merilis game-game yang luar biasa ya. Dan jika dibandingkan dengan game preview tadi, beda banget. Dan kemungkinan bukan Spike ya, tapi lain. Mungkin adalah bahkan CC atau Cyber Connect yang mana sedang developing yaitu Kimetsu no Yaiba itu tadi ya, dan juga game baru yaitu Naruto X Boruto Connection. Itu mungkin saya akan bahas di video lain ya, Naruto Cross Boruto, karena Naruto series atau Storm series sudah berakhir. Kita tahu sudah dibilang end karena Naruto Storm sendiri sudah bisa dibilang ya Naruto series berakhir. Dan sekarang Boruto kita dapat banyak karakter baru dan damn, karakternya luar biasa des. Kawaki dan lain sebagainya, dan Otsutsuki baru ya, Jigen dan lain sebagainya. Untuk Dragon Ball sendiri kita tahu bahwa setelah Budokai Tenkaichi kita dapat anime baru yaitu Dragon Ball Super, yang mana kita juga dapat game versi modnya yaitu Dragon Ball Tenkaichi 4, yang mana sebenarnya akan menjadi video untuk di minggu ya, mingguan ya, namun tidak bisa karena ternyata HP saya tidak kuat untuk main game PS2, kalaupun main very hot days. Apalagi untuk recording, kalau main okay lah, kalau untuk recording damn jelek. Jadi saya main ya game-game yang ringan aja. Untuk PC sendiri ya juga kentang dan lain sebagainya. Mungkin kalian mau sponsor ya PC, monggo, yang punya toko PC ya, mungkin toko IT begitu. Yang menarik untuk Dragon Ball Tenkaichi series dulu itu adalah banyaknya karakter ya, dan gamenya 3D, walaupun saya tidak terlalu suka untuk 3D game seperti ini, apalagi kalau gamenya itu untuk dua orang, akan split screen ya, jadi dua ya. Ya, saya sendiri sih lebih suka ternyata beda ya. Banyak sekali screenshotnya gara-gara orang udah update sebelumnya. Untuk video yang sebelum di remake tidak ada gambarnya pak, karena langsung buat ya. Ini dia, saya lebih suka untuk Budokai yang hadap-hadapan seperti ini, namun Budokai 3 ya, yang sangat-sangat luar biasa, sama Infinity World itu. Kita juga mendapatkan untuk sequel selanjutnya untuk PS3, tapi ternyata sampah goreng ya, begitu. Terus untuk Budokai 3 yang luar biasa adalah story mode, itu seru banget ya, bisa dibilang kalian bisa mencoba banyak sekali teknik atau story yang luar biasa. Ini dia ya, Dragon History, ada Saiyan Saga, Frieza Saga. Kalian bisa merasakan bahwa despair atau keputusasaan melawan Frieza hingga nunggu cutscene selanjutnya. Very very good. Dan bahkan banyak sekali orang yang sekarang-sekarang ini itu bikin video untuk Budokai Tenkaichi 3, namun mod versi mod ya. Jadi ada Broly, Dragon Ball Super, ada Blue Goku, seperti Rhyme Style dan lain sebagainya kan main itu. Doto, Siriax dan lain sebagainya. Tapi ingin sih ya. Dan di sini untuk karakter-karakternya, bahkan karakter-karakter seperti Abiul dan lain sebagainya, Cell Junior itu bisa dimainkan ya. Jadi sangat-sangat luas ya. Kita tunggu seperti itu. Untuk ekspektasi sekiranya ya sangat-sangat tinggi, namun saya sendiri tidak terlalu memberikan ekspektasi terhadap apapun. Ini ada Babidi, Devilman, Marsha, General Blue, Goku Early, Goku Mid, Goku GT, Vici juga ada, Tamborin ya, Spopo Vici. Very very good.
literal ya. Jadi menarik banget jika kalian dapat game ini, tapi saya tidak yakin untuk konsolnya ya. Itu kemungkinan adalah ya konsol-konsol modern, pasti PS5, Xbox yang terbaru. Untuk Switch agak berat ya di sini ya, mungkin. Dan untuk koneksi ya, karena game ini adalah game fighting ya, kemungkinan besar ya developer bukan Spike, kemungkinan adalah PC atau Cyber Connect ataupun malah Arceus, yang mana sebagai developer untuk Dragon Ball Fighters, yang mana dapat update juga. Karena fighter sendiri biasanya adalah adep-adepan seperti ini kan. Tapi kalau 3D, bakal beda. Nah, kita tahu Arceus sendiri animasinya bagus bahkan untuk semua gamenya ya. Guilty Gear itu bagus. Menarik. Itu sih sekiranya untuk sedikit bahas-bahas. Dan kita sendiri juga dapat anime game yang revive, yaitu Naruto Storm atau Storm Connection ya. Ini dia Connection, yang mana banyak orang yang kecewa, banyak orang yang menganggap kita akan dapat Budokai Connection. Tapi ternyata adalah full remake untuk Dragon Ball Super. Very very good ya. Secara pribadi sih saya tidak terlalu suka game yang 3D ya, saya lebih suka Ultimate Ninja, Ultimate Ninja 5 ya di sini, yang mana sangat-sangat ya bisa dibilang dapat cuy. Yang mana ini adalah game 2 dimensi, jadi mirip sekali dengan Dragon Ball Fighters ya. Bapak, oh ini dia, ini keren banget sih. Ya, saya ingin main game ini lagi. Mungkin kalau nggak salah saya juga udah upload juga ya, untuk beberapa videonya battle dan cukup tidak nge-lag, tapi juga nge-lag sih sedikit. Tunggu aja, kalau nggak nge-lag sekiranya saya akan main full. Itu sih ya untuk sedikit bahas-bahas. Dan cukup exciting ya, banyak orang yang sangat-sangat tidak menyangka bahwa kita akan dapat ini, karena rumornya kita akan dapat Xenoverse 3 dan Fighters 2 ya. Jadi Budokai itu di luar dugaan semua orang. Very very good ya. Ini dia ya, 161 karakter ya. Damn. Very very strong. Amazing ya. Kiranya itu sih ya untuk sedikit bahas-bahas Dragon Ball Z Tenkaichi untuk 2023, era yang luar biasa. Setelah kita banyak hal yang wow seperti pandemi dan lain sebagainya, kita diberikan seperti ini, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita bisa bersyukur ya, sedikit life advice atau nasihat untuk hidup ya. Jadi ya, bahagia itu simple. Hanya orang yang menunggu anime game yang solid, dan kita melihat sedikit cahaya di sini. Jadi itu kiranya, thank you for watching. Mohon maaf kalau tadi sebelum remake videonya jelek. Once again, thank you. See you to the next one.